Subhanallahil ladzina yanhu yawma tawilla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasabdil jalsata misalman wa abana salafun salihun Allah ila khuluni yati nabi niyatihim wa maqasid nabi maqasid mu'amalana fi amalihim akhlaqana fi akhlaqihim ala hadhihi niyakulin yatin salihah ala manubihi sayyidil habi umar wila hadratin nabi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam al-fatiha Alhamdulillah min syaitan al-rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Al-Iqam Al-Din Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Kemudian kita meneruskan pembacaan kitab tangga pelajaran ibadah kita sampai kepada halaman 17. Pembatal-pembatal wudu. Nawaqidul wudu. Pembatal-pembatal wudu. Yang dimaksud di sini adalah yaitu sebab-sebab yang membuat status wudu itu berhenti. Kalau ini mengerja di antara pembatal-pembatal wudu ini, maka seseorang itu tidak disebut berwudu lagi, namun disebut berhadas. Kalau nyata gawi yang membatalkan ini, yang mana asalnya seseorang berwudu lalu jadi berhadas namanya. Berhadas kecil. Yang pertama di sini adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur kecuali mani, ya. Air mani tidak membatalkan wudu namun mewajibkan mandi. Kayak apa seseorang bisa terupa dia itu tidak batal wudunya tapi wajib mandi. Maukah orang bisa demikian? Maka biasanya dia keluar mani itu batal juga wudu karena bersentuhan, kan. Ada orang yang berhadas besar namun tidak berhadas kecil. Contohnya orang guring berduduk lalu tamimpi basah. Nah, guringnya berduduk. Jadi wudunya kada batal namun wajib mandi. Nah, duduknya yang memakin maq'adatahu minal ard, yang menempel ya kita pantatnya di lantai. Nah, guringan guring berduduk lalu tamimpi basah. Kalau mani ya. Nah, wudunya kada batal. Tapi dia berhadas besar, yakni wajib mandi. Jadi di sini keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Jadi benda yang keluar itu min ahadis sabilain, ya kita dari salah satu dua jalan depan atau belakang. Jadi pembatal wudu itu keluar sesuatu dari dua jalan itu, baik yang keluar berupa angin atau selainnya. Kalau nya angin kentut kan. Pokoknya napa aja yang keluar daripada dua jalan itu membatalkan wudu kecuali mani. Nah, jadi baik yang keluar itu mu'tadan, baik yang terbiasa seperti kita buang air kecil, buang air besar, terbiasa keluar kan, au ghaira mu'tad atau jarang keluar seperti orang cacingan lalu behira keluar cacing, jarang keluar kan, atau behira duit, nah, anu kawitan kada kawa nukarakan anak betagih macam-macam kan anaknya bila abah behira duit ayah nukarakan ya. Andai kata ada bebujuran terjadi maka batal wudunya. Nah, kayak kita kebanyakan makan semangka nang bebigi. Keluar bagi semangka, jangan situ kada mau lanik bagi semangka di mesin yang itu. Nah, andai kata behira, keluar bagi semangka aja, batal juga.
Kalau misalnya orangnya sudah tuntung berkamih, sudah berwudu, mbahnya keluar, batu marinnya keluar, batunya aja keluar, batal juga, batal pulang wudunya, batal pulang. Jadi baik yang keluar itu yang biasa ataupun yang jarang. Mbahnya lagi ratoban amjafan, baik yang keluar itu basah atau kering. Basah atau kering. Andai kata ada orang bahira, behimpil tahinya, kering. Nah, basah atau kering, tetap inya itu batal wudunya. Nah, tetap batal, batal wudunya. Tetap membatalkan wudu. Jadi kalau inya wudunya, pembatal wudu itu karena sesuatu yang keluar. Tapi kalau inya pembatal puasa karena sesuatu yang masuk. Masuk ke dalam rongga. Jadi semacam jeriji, kalau kita masukkan ke dalam dubur kita, kita masukkan ke dalam dubur kita jeriji, waktu memasukkannya kada batal, kada wudunya. Kalau misalnya kita belapik juga kan, pakai kaos yang kaos tangan yang plastik tuh, masukkan jeriji kita ke dalam dubur, waktu memasukkan kada batal wudunya, tapi pas mengeluarkan batal. Kenapa? Karena keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Karena keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Beda dengan puasa. Kalau puasa memasukkan jari sudah batal. Jadi bulan puasa jangan berbasuh behira dengan jari-jari masuk ke dalam dubur, jangan. Jadi cukup dipusut-pusut saja duburnya. Jangan bermain jari-jari ke dalam dubur, batal puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Iza kharaja dammun minal basur in kana dakhilad dubur naqadha. Begitu pula kalau orang yang berisi penyakit tumbung, ya kita bertumbung, bawasir. Nah, jadi penyakit bawasir ini, kalau inya bawasirnya itu letaknya di luar dubur, ya dan tak keluarkan di luar dubur, ada yang di dalam. Jadi ada yang di dalam, ada yang di luar. Kalau letaknya di dalam dubur, andaknya di dalam, bawasirnya nih di dalam andaknya. Lalu keluar darah di bawasirnya tadi, batal juga wudu, batal. Namun kalau inya bawasirnya itu di luar kerucut dubur, di luar aja kita, di luar dubur kita, penyakitnya di luar, nang bangkaknya itu di luar. Kalau inya keluaran darah, kada batal wudu. Kenapa? Karena di luar dubur. Jadi ukuran batal atau kadanya di dalam atau di luar. Bila inya di dalam dubur, lalu keluar darah, sama hukumnya keluar daripada lubang dubur juga. Nah, tapi bila letaknya bawasir tadi di luar, nang bangkaknya di luar, kerucut nang di luarnya nang bangkak, lalu keluar darah situ, berarti keluar di bagian luar aja darahnya. Kada batal, cukup dibasuh aja. Cukup dibasuh saja. Nah, itu mengenai tentang bawasir, tentang basur. Lalu ada masalah kita, bagaimana kalau andai kata kemaluan ataupun dubur itu tertutup, ya. Andai kata tertutup nih. Jadi kesimpulan masalah tertutupnya tempat keluar kencing dan BAB, bilanya tertutup, ada beberapa masalah. Pertama, apabila dia tertutup insida dan khalqiyan, jikalau dia tertutup mulai lahir aja kita, kubul dan duburnya tertutup. Dasar tertutup, kada ada kau bekami, kada kau behira kan, tertutup nih. Kalau mulai lahir demikian, insida dan khalqiyan, naqadal khariju min ayyi makanin inda ibni Hajar wa inda ramli min ghairil manafiz. Kalau inya tertutup mulai lahir, maka dimanapun keluar itu
kamih ataupun beraknya di mana saja keluar ada lubang maka batal. Kanannya tertutup lalu dilubangi misalnya di ari-ari. Keluar di situ kamihnya batal juga. Karena tertutup misalnya dilubangi pulang dubur biasa pulang supaya mengeluarkan kotoran maka batal juga. Keluar di tempat nang baru tadi, di tempat nang ulahan tadi menurut Ibn Hajar. Menurut Ibn Hajar dari manapun keluar batal. Mungkin bisa. Kalau menurut Imam Ramli selain daripada rongga-rongga. Rongga-rongga. Rongga ya seperti hidung, seperti mulut, telinga, rongga kan. Kalau menurut Ibn Hajar andai kata keluar kamih melalui hidung, melalui mulut batal juga. Tapi menurut Imam Ramli kada. Wa in kana al-insidadu 'aridan naqada bima kharaja min tahtil ma'iddah ayat surah. Apabila tertutupnya itu mendatang, tertutupnya kubul dan dubur itu sesudah lahir. Jadi sesudah lahir itu normal aja. Kau bahira, kau bekami. Tapi setelahnya karenanya diuji diberikan penyakit oleh Allah, setelah berlalu setahun tertutup. Nah, tertutup. Maka dilubangi ya. Nah, kalau nya lubang nang ulahan itu di bawah pusat andaknya. Di bawah pusatnya ini bagian parut, di bagian ari-ari dilubangi kan supaya ngeluarkan kamih nih. Kalau lubangnya di bawah pusat lalu keluar di sana kotoran batal. Nah itu batal. Tapi kalau melubanginya di atas pusat kada batal ya. Nah, kada batal wudunya. Kalau lubangnya di atas pusat. Kalau di bawah pusat batal. Wa idzam fatahat lahu suqbatun wal asli mumfatihun falayanqut illa bima kharaja minal asli. Apabila ada orang terbuka seorang belubang seorang nih karena penyakit, apakah belubang di bawah pusat? Kemudian kemaluannya jalan aja, kubul dan duburnya terbuka normal biasa aja. Kemudian keluar inya bekamih biasa, banyak buang air besar biasa aja jalannya. Lalu satu saat karenanya berlubang di bawah pusatnya ada lubang karena penyakit dilubangi atau operasi apakah berlubang kada temu tertutup lubangnya. Keluar di sana kami kada batal wudu. Kada batal kenapa? Karena nang asli ada masih berfungsi aja yang asli. Tempat saluran yang asli masih berfungsi. Kalau nya ada keluar di sana itu mungkin bukan kami, itu hanya cairan-cairan nang keluar dari perut mungkin nang belum tersaring masuk ke dalam ari-ari belum. Jadi keluarnya sesuatu yang membatalkan wudu tadi apapun yang keluar. Jadi yang keluar daripada laki-laki ini ada kencing kan, kalau di kubul bagian depan ada kencing yang keluar najis. Ada air mazi najis juga. Air mazi itu air yang sangat bening, laziz, sangat bening dan seperti kaca beningnya biasanya keluar ketika syahwat memuncak. Pada puncak-puncaknya syahwat keluar banyu sangat bening itu mazi, itu pun najis juga. Itu mewajibkan wudu juga. Ada lagi keluar wadi, al-wadi. Lain ini wadi lain. Wadi namanya bahasa Arab juga itu air. Kalau kita keluar dari depan juga, biasanya kalau kita berangkatan yang melebihi kapasitas kemampuan kita, terkajut kita, lalu tercicir, nah itu wadi biasanya. Nah, tapi yang biasa kita temui al-mazi lah, mazi ketika puncaknya syahwat. Nah, biasanya keluar mazi dulu, kalau orang bersyahwat hanya keluar mani ya. Jadi keluar mazi, mazi, wadi, najis, kencing, najis, yang kada najis, mani aja. Kenapa? Alasannya air mani itu tidak membatalkan wudu,
hanya membuat seseorang berhadas besar. Kenapa itu hanya mewajibkan mandi besar aja, tapi kada mewajibkan wudu? Jadi andai kata orang nang guring beduduk tadi, kan guring duduk kada batal wudunya nih. Inya temimpi lalu keluar mani. Dalam mimpinya mimpi basah, maka wudunya kada batal. Jadi andai katanya mandi wajib aja, kada ada niat wudu, kada apa-apa. Wudunya tetap sah, tetap normal seperti biasa. Kenapa tidak mewajibkan? Karena air mani tiap-tiap sesuatu yang mewajibkan sesuatu yang lebih besar secara khusus tidak mewajibkan yang lebih rendah secara umum, yaitu seperti mani. Mani itu mewajibkan mandi secara khusus namun tidak mewajibkan wudu secara umum. Nah, umumnya tiap-tiap nang keluar kan adalah hadas. Tiap-tiap yang keluar itu najis, tiap-tiap yang keluar itu mewajibkan wudu, beda dengan mani. Karena kalau nya mani ini, karena yang mewajibkan wudu itu biasanya perkara-perkara najis saja. Seperti kencing, seperti kotoran, najis beratan kan. Air mazi, najis. Air wadi, najis. Kecuali mani. Kalau nya air mani ini pada akan najis, najis beratan kita ini. Karena beratan kita air mani asalnya. Makanya itu rahasianya, air mani itu suci. Tapi ingat, air mani yang suci itu air mani yang kada bercampur dengan mazi. Bila sudah bercampur mazi, jadi mutanajis ngarannya. Biasanya kalau kita memuncak syahwat itu keluar mazi dahulu, hanya keluar mani. Nah, maninya itu mutanajis karena najis sudah. Karena sebelumnya ada mazi. Nah, bila tercampur itu. Ini yang bila murni mani. Nang kayak orang termimpi basah itu murni mani. Karena waktu guring, kada mau keluar mazi, kada mau. Kada kau merasakan. Taib. Jadi itu pembatal yang pertama lah. Jadi sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Dan perlu diketahui juga perempuan bisa mengeluarkan angin juga dari kubulnya. Dari bagian depannya, mau keluar angin juga. Nah, jangan kira belakangnya aja bisa bekantut lah. Jadi bagian depannya bisa bekantut juga. Jadi bila hanya terkantut juga, mengeluarkan angin, batal juga. Hah? Batal juga. Oh, mau juga. Jadi apapun yang keluar ya. Pembatal yang pertama. Kemudian yang kedua pembatalnya, tidur yang tiada tetap tempat duduknya. Tidur yang tiada tetap tempat duduknya. Tidur yang tidak tepat tempat duduknya. Yang tidak tetap tempat duduknya. Jadi nang guring, maksud guring di sini, jadi tidur itu termasuk pembatal wudhu juga, guring. Karena biasanya ketika seseorang tidur itu kada sadar lagi, mungkinnya bisa terkantut, mungkinnya bisa memperbuat sesuatu yang membatalkan. Nah, cuma ada tidur yang memakin maq'adatahu minal ard. Jadi ada guring yang tetap tempat duduknya. Nang kayak apa kisahnya? Jadi syarat guring yang tidak membatalkan wudu. Kalau nya guring beraba, guring betilantang, guring behiring, guring itu membatal bertanda. Kalau nya ketiduran, kalau itu guringan. Tapi kalau beduduk, nah beduduk ini, jadi ada tidur yang tetap ya pada tempat duduknya. Nang kayak apa kita hanya mengetahui tetap pada tempat duduknya? Jadi syaratnya di sini orang guring beduduk kada batal, syaratnya nih. Maka mungkin kita biasa beratan merasakan nih guring, apalagi hari Jumat kan waktu khatib khutbah tuh nah. Nyamanannya kan guring nah. Guring beduduk. Kepala gin mau hilang di belakang. Mau dipoto nah kada nampak kepalanya mulai belakang. Nah. Nang kayak apa nang kada membatalkan? Yang pertama, syaratnya ada empat nih.
Jadi syarat tidur yang berduduk nang kada batal syaratnya ada empat. Yang pertama ayyakuna mumakkinan maq'adatahu minal ard. Jadi syarat yang pertama bahwa adalah dia itu menancapkan ya kita pantatnya ke lantai. Bi antakuna maq'adatahu fathatud dubur multasiqatan bil ard. Sekira-kira lubang dubur atau lubang anus itu berait dengan bumi, dengan lantai. Bihaitsu la yumkinu khuruju rihin, sekira-kira kada memungkinkan keluarnya angin kentut. Kita bisa merasakan. Nah, kayak duduk ini kan. Ini tertutup kan? Tertutup lubang kita nih, lubang dubur kita tertutup. Bukti tertutup bila kita hendak berkantut berhiring. Nah, kan. Amun inya kada berhiring, misalnya kada berhiringan hendak berkantut dan berduduk nih. Berarti terbuka nih itu ngarannya. Berarti terbuka. Berarti terbuka lubangnya. Tapi bila kita berhiring, nah berarti tertutup tuh. Guring kita nang kayak ini. Asal jangan terubah aja kan. Berarti kita tetap di tempat duduk kita ngarannya, menetap di tempat duduk. Contoh kita nang tetap juga nang kayak kita berkendaraan. Nah, berkendaraan tuh tertutup juga lubang. Buktinya kan berhiring dulu biar berkantut. Nah, buktinya berhiring itu mempesakan saya kira keluar angin. Ini tertutup anginnya. Makanya guring berduduk ada batal karena ada mungkin terkantutnya karena tertutup. Nah, tertutup itu. Bihaitsu la yumkinu khuruju rihin. Sekira-kira ada mungkin keluar kentut orang guring. Lain guringnya bersandar. Nah, bersandar ini terangkat kan? Itu bisa aja merasakan. Guring bersandar ini batal. Atau nangka ini guringnya. Nah, batal juga. Pokoknya kita rasakan aja lubang dubur kita sekira-kira tertutup. Kita bisa merasakan. Teguringan kita dalam keadaan seperti itu kada batal. Ayyakuna mu'tadilal khilqah. Kemudian bahwa adalah orang yang tidur tadi bertubuh sedang, ay laisa mufritan fil badanah, tidak terlalu gemuk, wala fin nuhul, dan tidak terlalu kurus juga. Jadi kada terlalu lamak, kada terlalu kurus. Kalau orang nang kurus banget misalnya, tertinggal tulang aja lagi, kada kawa lagi menutup juga. Atau orang lamak banget juga, kada kawa juga menutup juga. Cuma nang menjadi ukuran, bukan urusan lamak kurusnya, nang menjadi ukuran kita bisa merasakan diri kita sendiri tadi. Bila berkantut berhiring, berarti pas aja nih tuh, guring kada batal nih tuh. Tapi bila inya kada berhiringan, kada berjunggatan nih, berarti terbuka. Fathatid dubur tadi, lubangnya terbuka. Itu syarat yang kedua, jadi bertubuh sedang. Yang ketiga, ayyastaykiza alal halati allati nama alaiha, bahwa dia bangun dalam keadaan posisi saat dia memulai tidur. Jadi bangunnya itu nang kaya awal guring. Nantinya dalam keadaan gitu, Bang. Nah, kada terpindah. Kalau imbah guring misalnya di sini, terpindah ke ujung situ. Kawan kam angkat misalnya. Kalau ketahuanan, entah pindah atau posisinya guring berduduk sekali bangun soalnya berapa orangnya, taubah kan, bila sudah taubah itu batal. Yang keempat, alla yukhbirahu ma'sumun indar ramli bi khuruji rihin minhu asna'a naumih wa yakfi adlun inda ibn Hajar. Menurut Ibnu Hajar, ketika dia bangun tidak ada yang memadahakan orang adil bahwa inya berkantut. Kalau kaya pastinya bangun ikam tirahatan guring terkantut aja. Menurut Imam Ibnu Hajar, kalau nang memadahi tadi orangnya adil, maksud orangnya adil, orangnya soleh, orangnya kada berbuat maksiat, kada berbuat dosa besar. Nah, ini orang adil, orang soleh, Bang, orang adil. Kalau orang adil atau tuan guru atau habaib atau orang soleh memadahi ikam tadi guring terkantut aja, batal tuh. Batal.
Tapi kalau nampan dusta memadahi kada betul. Nah, orangnya pendusta. Kamu di gunung kantor aja. Apa kada batal itu? Lain orang adil pendusta kan. Nah, Allah didustainya ya Allah. Kada batal. Nah, itu tentang tidur membatalkan wudu. Jadi guring yang membatalkan wudu demikian. Kemudian yang ketiga, selanjutnya lagi hilang ingatan sebab gila, mabuk dan pingsan. Jadi maksud hilang ingatan ini kalau di dalam kitab-kitab bahasa Arab sebenarnya termasuk juga guring hilang ingatan juga. Jadi pembatal wudu dalam takriratus sadidat ada 4 karena tidur dimasukkan di dalam golongan hilang ingatan. Hilang ingatan. Jadi hilang ingatannya binaumin sebab tidur au ghairihi atau selainnya. Hilang ingatan. Nah, termasuk juga hilang ingatan mas'uqun wa mad'urun wa mashurun. Nah, wayan taksiru. Nah, termasuk juga di sini hilang ingatan mas'uqun, orang yang disambar petir. Orang sambar petir itu hilang ingatannya. Dor ya, hilang ingatan kan. Atau orang yang sangat kaget, terkejut. Terkejut kan, kayak perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf melihat Nabi Yusuf kan, sampai tertatak tangan, hilang ingatan dah. Batal wudunya tuh, andai kata wudu buhannya tuh. Hilang ingatan. Atau kita melihat binian bungas banget misalnya. Atau pusing, hilang ingatan kita nih. Bukan darah jatuh cabur ke sungai kan. Gara-gara melihatin itu tuh. Namun hilang ingatan mahaza basyara aja. Ini lain manusia aja, tapi malaikat ini bidadari aja. Bila sampai hilang ingatan, hilang akal nih. Atau orang terkena sihir. Orang yang dirasuki oleh jin, hilang ingatan juga nya. Jadi batal itu juga. Mereka rasukan atau orang terkena sihir. Atau orang yang sangat kaget, bersangatan kaget. Terkena hipnotis. Ini juga. Aku tadi dihipnotis orang aja. Misalnya, hilang duitku 1 juta aja. Ini memburai lagi kelanggar sembahyang lagi kada berwuduan. Nah, batal wudunya, hilang ingatan. Jadi dengan cara apapun bila ada yang menghilangkan ingatan kita, zawalul aqli, hilang akal kita tadi. Sawaun ata'adda bi zawalil aqli amla, sama adalah sengaja kita menghilangkan akal kita atau tidak. Jadi hilang akalnya baik dengan tidur atau gila atau pingsan ataupun juga mabuk juga. Mabuk juga batal juga wudunya. Atau gila, ada orang yang bejam gilanya, bila jam ini gila, mainnya sembuh pulang. Nah, waktu nang gilanya itu batal wudunya. Hilang ingatan. Hilang akal. Pingsan ya juga membatalkan wudu juga. Membatalkan wudu juga. Termasuk apalagi nang hilang ingatan ini. Selain contoh-contoh nih tuh. Yang terjadi di wadah kita. Sihir tadi dihipnotis orang, bisa itu nih. Pingsan. Ada lagi gila atau gila babi atau apalagi penyakit-penyakit tadi menghilang langsung ingatan, masuk lima sukun tadi sambar petir ya. Jadi ada orang timbak petir anu kisahnya bertiga ya, ada orang
Afrika, ada orang Indonesia, seikonya lagi orang Amerika ya. Jadi orang Amerika ini timbak patir langsung hancur, langsung wajahnya tambur. Orang negro ya juga dalam keadaan menangis sedih. Hanya orang Indonesia aja dalam keadaan tersenyum matinya ditimbak patir. Kulihing. Setelah diteliti, ternyata orangnya ketujuh beputu. Dikiranya orang hendak memutu, bekilat patir tadi. Jadi kulihing aja saja nih. Nah, sekalinya patir. Biasa diputu orang, klap, ya kan kilatnya, ya senyum. Dikira orang nama moto aja sekalinya patir nimbak. Bisa. Terus lagi pembatal selanjutnya yang keempat, tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang boleh kawin. Yani bersentuhan kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang boleh kawin. Iltiqa'u basyaratai rajulin wa mra'atin kabirain ajnabiyain min ghairi ha'il. Jadi bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan yang tua, yang ajnabi, tanpa ada dinding. Di sini yang pertama dahulu, yang bersentuhan itu adalah kulit. Sekarang kita lihat di tubuh kita, nang mana-mana nang kulit. Jadi kulit, ya kulit kita, tidak termasuk kulit rambut, karena termasuk kulit. Kemudian tidak termasuk kulit lagi gigi, karena termasuk kulit lagi kuku. Nah, jadi kalau kita menjapai yang bukan kulit, kada batal. Kalau kita hendak pamitan, misalnya hendak pergi, kada apa-apa kita membelai rambut istri kita, kada batal. Anu yang enak lah masih dulu nah, balai rambutnya aja. Kada membatalkan juga nang lain kulit juga tulang. Tulang kada kulit juga tulang, tapi tulangnya tak keluar. Andai kata ada tulang tak keluar, japai tulangnya kada batal. Karena lain kulit. Habis itu pula wa kaza batinul ain, demikian juga batinnya mata. Mata kita ini lain kulit juga, nang bigi mata ini lain kulit. Kalau nya bibinian kelimpanan, dibukanya mata anu-anu kita ambil akan anunya kelimpanannya kada tersentuh kulit, kada batal. Nah, buka ambil akan. Nah, cuma lapah jua pang tejalak mata yo. Baik batal hadullah. Oh, lapahin kan ini kan bini nah. Kita jangan bebetalan namanya aja. Aku manuakan aja. Kan. Menyakiti diri juga bebetal lah kada apa juga. Setumpat nyaman apa udu bahasa. Mata bini mah kata buka. Jadi batinul ain, batinnya mata ini bukan kulit. Nah, bukan kulit, lain kulit batin mata. Tulang, jadi ada berapa nang lain kulit tadi ada, kalau nang tiga masyhur aja itu sudah. Ada rambut, ada kuku, ada gigi. Mbahnya yang ketiga. Yang keempat, batinnya mata. Yang kelima adalah tulang. Tulang. Nah, kalau kayak ada orang beranjah bibinian, kan, atau keluar tulangnya. Oh, kok hendak batal, aku ikuti di tulangnya aja. Kada batal. Jadi yang tersentuh kulit. Yang selain daripada itu, kulit bertahan. Selain daripada yang lima, kulit. Tangan tersentuh tangan, batal. Pipi sentuh pipi, batal. Awak sentuh awak, batal. Yang lain, kulit bertahan lagi selain itu. Bila bersentuhan tanpa hail, tanpa dinding, tanpa ada lapik, batal. Lapik itu setipis-tipisnya lapik, hukumnya lapik. Kalau kaya dengan sutra. Bini kita pakaian sutra, kita japai. Kan ada bapak. Ada sutra yang menghalangi, kada batal. Ini belapik sutra. Jadi setipis-tipisnya lapik atau dengan tisu lapik.
kada batal. Mana bapak? Ada lapiknya. Pokoknya pakaian kayak apa aja, asal ada berpakaian tipis kayak apa aja, walaupun you can see, transparan, bisa dilihat, kada bapak. Walaupun tembus pandang pakaiannya nih, pakaian malam Jumat misalnya. Nah, jadi japai. Ini japai kada bapak, asal belapik. Nah, hail. Ini nang kada belapik, ini nang batal. Dan termasuk dari bagian kulit juga lidah dan gusi. Lidah. Penjapai ilati kampung namanya aja. Batal. Batal. Gusi termasuk juga membatalkan, itu bagian dari daging. Lidah dan gusi. Wa fi hukmiha al-lisan wal lisah. Lalu yang disentuh ini hayyan aw maita, baik orangnya hidup atau mati. Cuma bedanya orang mati bila sudah berwudu, orang matinya kada batal wudunya. Kalau orang hidup nang batal. Kita menyentuh mayit nang ajnabiyah misalnya mangkapani, tejapai batisnya. Pemandian nih tejapai batisnya, batal. Kitanya nang batal nang hidup nih. Kalau nang mati kada mukalap laginya. Nang mayitnya kada batal. Batal bangunnya buru basah, nanti pada akan batal ya kok buru basah aja bangun. Nah leh hayyan aw maitan, jadi syarat membatalkannya, batalnya wudu dengan bersentuhan, yang pertama yang bersentuhan itu kulit, kulit dengan kulit, kulit dengan kulit. Bila salah satunya bukan kulit atau dua-duanya bukan kulit, kada batal. Kemudian yang kedua, ikhtilaful jinsi syaratnya. Yang kedua itu harus berbeda jenis. Maka kada batal kalau binian dengan binian, lakian dengan lakian, kada batal. Demikian juga khunsa, perempuan khunsa muskil, nah itu kada membatalkan juga karena diragukan lakian kebinian kan ya. Nah, yang ketiga ayyakuna kabirain, dua-duanya itu maksudnya sudah sampai, maksud tua besar, balagha haddasyahwati urfan, sampai kepada batasan disyahwati. Bagi orang yang memiliki otak yang normal, sekira-kira kalau ia melihat, dia hendak menikahi. Walaupun belum balig. Nah, jadi ukurannya di sini disebutkan oleh ulama, jadi nang batal bersentuhan itu walaupun dengan orang nang belum balig. Jadi biasanya orang nang tidak diingini ya, menurut kebiasaan. Jadi nang kada disyahwati ini. Jadi adanya di sini bukan ukuran dengan umur, tapi kadang-kadang hukum itu kembali pada diri kita masing-masing. Jadi kalau orang umur 4 tahun ke bawah itu kada disyahwati masih. 4 tahun ke bawah. Nah, 4 tahun, 3 tahun kada nang disyahwat. Kita melihat kanak-kanak umur 4 tahun nak mengawini kada dah. Kalau inya sudah berumur 5 tahun, maka masih belum disyahwati juga. Inya nang sudah maantara bila umur 6 tahun, kayak Nabi kan akad nikah dengan Sayyidatuna Aisyah umur 6 tahun. Akadnya aja pang, tapi kada dikumpuli. Dikumpulin Nabi umur 9 tahun. Nabi akad dengan Sayyidah Aisyah umur 6 tahun. Jadi 6 tahun, umur 6 tahun itu sudah maantara. Itu bisa ada yang menghendaki sudah. Jadi ukurannya menurut tabiat salim memang umur 7. Tapi ketika umur 6 tahun itu, bila kita menaksir dengan kekanakan, karenanya ganal awaknya misalnya, bibitnya yang kayak ayam jago, yang kayak anu ganal-ganal lakas. Bila inya nang kayak itu, bila kita menaksir lawan inya, walaupun umur 6 tahun, tejapai batal. Batal. Di antara tanda-tanda kita bersyahwat, ya di antaranya nang di bawah bisa menaik sedikit nang di bawahan. Nah,
berarti kita handak tuh bila pina sedikit atau ada syahwat. Jadi umur 6 tahun tuh bila kita handak tajapai batal bibinian lawan kita. Lakiannya ke 6 tahun, biniannya tuha. Atau kebalikannya, biniannya 6 tahun, kitanya nang sudah dewasa. Ukurannya bila kita handak. Bila kita handak, bila asal lain pandangan nih, asal menjanaki. Ini ada juga kan tipe-tipenya orang nang ketujuh nang pina anu-anum, nang kekanakan, ada juga. Ada juga nang ketujuh tuha, ada juga ketujuh janda, lain-lain. Dan nang itu juga nang umur 6 tahun ditaksirnya udah. Bila menaksir batal. Bila menaksir batal. Umur 6 tahun dah. Kalau kau juga belum balik juga, aja belum haid juga, belum datang bulan juga, kau mau? Bukan itu ukurannya, bukan haid. Balagha haddas syahwah aja dalam kitab ini sampai kepada batasan disyahwati ya. Kalau nya orang-orang Arab tuh 6 tahun tuh kayak bujang udah. Bibit-bibit nang genel-genel awak nih Tuhan, kalau nya beisi anak 6 tahun tuh kayak bujang udah. Apalagi umur 7 tahun. Nah, nang mumayis. Nang genel-genel awak. Nyata udah ada nang handaki sudah. Nah, bilanya sampai haddas syahwah urfan. Nah, maka batal. Fa iza balagal walad sab'a sinin fa innahu yanqud bi ittifaq. Kalau inya umur 7 tahun dengan ittifaq batal. Nah, kalau kakanakan nang mumayyiz umur 7 tahun lakian enggak binian enggak batal. Siapanya kan? Jadi kita kada boleh nyupe kakanakan nang sudah mumayyiz tuh. Membatalkan sudah itu. Belum juga kamu lo datang bulan enggak kada mau. Nah itu sampai disyahwati itu bila tujuh tahun sampai sudah batasan disyahwatinya menurut penelitian para ulama lah. 7 tahun, kalau 6 tahun mantara aja lagi. Jadi bila umur 6 tahun tadi kembalikan pada diri sendiri. Bila diri handak batal. Bila diri kada handak kada batal bila umur 6 tahun. Tapi bila umur 7 tahun nih mumayyiz nih. Bila umur 7 tahun batal sudah. Jangan nang separak-parak bibinian nang umur 7 tahun biar tajapai kita batal. Kekanakan-kekanakan nang bukan mahram kita nih. Biar tajapai batal sudah umur 7 tahun. Membatalkan sudah. Nah, itu maksudnya sampai kepada batasan disyahwati nih. Kalau nang di bawahnya kalau umur 5 tahun, umur 4 tahun, tuh ada bapak itu. Ada bapak kita misalnya guru tika bersalaman lawan yang umur itu ada bapak. Tapi umur 7 tahun batal dah. Kalau dia salami lagi, kalau kau belajar ikra lagi, bersalaman yang 7 tahun, nggak ada budu dulu. Kemudian yang keempat syaratnya ayyakuna ajnabiyain, syarat bersentuhan nang batal tadi dua-duanya itu ajnabi bukan mahram. Laisa bainahuma mahramiyatun, tidak ada di antara keduanya hubungan mahram. Jadi nang bujur itu mahram, kada muhrim kada nang bujur lah, mahram menyambat. Bukan muhrim ya lain, muhrim itu orang berihram artinya. Muhrim itu orang berihram di Makkah, orang berhaji, berumrah. Mahram nang bujur, lain mahram ya, jangan bersalaman ya, mahram artinya yang bujur. Jadi mahram itu kalau ada dul maharim sama niyata ashar, jumlah mahram kita ini ada 18 ya, ada 18 dalam Al-Quran itu nang kada boleh kita nikahi ada 18 orang. Yang pertama 7 daripada nasab kita 7. Yang pertama ibu kita, ibu. Yang kedua putri kita, jadi mama kita, kemudian anak kita. Kemudian dangsanak kita, ukhtun, dangsanak. Jadi dangsanak, lain ipar. Ipar batal, ipar lain mahram lah, ipar lah. Ipar batal. Kalau di Arab itu macam di Tarim itu, macam di Hadramaut itu, ipar itu kan ada betetahuan. Umumnya ipar nih laki lawan bibinian kan ada betetahuan, kan ada sebab salaman. Ini lain mahram. Kelihatan kan kada. Ada nang kada betetahuan.
Nah kita ipar sedang sanak di sini padahal kada boleh salaman. Kemudian lagi selanjutnya acil dang sanak abah. Acil kita, jadi kita dang sanak abah. Acil dang sanak mama. Dang sanak mama bibinian, dang sanak abah bibinian. Kemudian lagi anak dang sanak kamanakan. Bintul akh kamanakan. Kita ada BIC dang sanak lelakiannya, anak bibinian kamanakan kita kan. Kemudian bintul ukh kemanakan daripada anak dang sanak bibinian kita. Kita bisa dang sanak binian, ya bisa anak bibinian pulang. Itu kemanakan kita, itu mahram kita kada batal kemanakan. Jadi itu nang mahram. Nah, jadi bukan mahram ipar lain mahram. Sapupu sekali lain mahram. Maginnya dua kali, tiga kali. Nang sekali aja gini lain mahram dah. Sepupu sekali lain mahram. Kawitan tuh bedang sanak tuh. Boleh kawin. Boleh kawin sepupu sekali kan. Cuma keluarga dekat ngarannya. Ini lain mahram lalu kenapa ngarannya? Ya rahim ngarannya. Silaturahim ya rancak. Menyambung tali kekeluargaan ya. Maksud tali kekeluargaan ya keluarga itu. Sepupu keluarga ngarannya. Ada rahim itu dalam bahasa Arabnya. Silaturahim ya. Jadi sepupu lain lah. Nah kita sepupu asal bedang sanak sini. Padahal lain sudah sepupu, lain mahram. Demikian juga tujuh daripada dang sanak sesusu juga. Sama juga urutannya nangka itu, kalau saudara sesusu juga. Dan ada empat daripada musaharah. Nah, ada empat sebab daripada perkawinan. Itu menjadi mahram kita juga, sebab kawin itu jadi mahram. Sebab kawin. Jadi keluarga bisa disambung. Keluarga bisa disambung dengan sebab perkawinan. Yang pertama, ummu zaujah mintuha bini. Mintuha kita nang bibinian. Bila kita sudah kawin dengan anak sidin, mintuha kita kada batal. Kawitan mintuha kada batal juga. Namun ada bisi sidin mama lagi. Bini kita bisi nini lagi bibinian, kita bersalaman kada batal. Dan kada batalnya ini langsung tersampuk jadi keluarga sampai hari kiamat. Mang udah keluarga. Walaupun berpisahan, nangaran mintuha itu tetap mintuha. Kada ada bakas mintuha, kada ada. Itu bakas mintuha aku, kada ada. Amun bakas bini ada. Tapi bakas mintuha kada ada. Karena seumuran mintuha itu. Walaupun kita cerai, walaupun berpisah. Di mana kita bertamu, salaman kita, mintuha kita. Kada batal. Kawitan mintuha kada batal juga ini. Nah. Kemudian bintu zaujah, selanjutnya lagi adalah putri daripada istri kita. Jadi kita anak tiri. Jadi anak tiri kada batal. Anak diri kada batal. Kita kawin dengan janda, janda beisi anak bibinian kada. Maka bersalaman dengan kita kada apa-apa. Kada batal. Jadi anak kita sudah terait dengan ibunya tadi. Tapi ingat minantu tiri batal. Namun anak tiri kada batal. Anak tiri kada batal. Minantu tiri batal. Andai kata kita kawin tadi dengan janda bisi anak bibinian, bisi anak binian kan. Makanya dengan kita kada apa-apa kada batal. Tapi nang masalah kalau nya bisi anak lalakian. Bisi anak lalakian. Kita bisi anak tiri lalakian, kemudian anak tiri lalakian kita kawin. Nah, bininya itu kada boleh bersalaman lawan kita, batal. Itu minantu tiri ngarannya. Minantu tiri batal. Tidak membatalkan lagi zaujatul ab, istri daripada abah, mama tiri aja kita. Mama tiri kada batal. Atau zaujatul ibin, istri daripada anak kita. Minantu. Ya, minantu kita bibinian juga. Minantu kita zaujatul ibin, istri daripada anak kita. Itu dengan sebab musaharah. Makanya kawa kita juga bermusaharah kita ini kawa mengusahakan supaya terait dengan habaib juga aja. Kawa kita dengan cara boleh jadi kita
Maingun Habib kita susui, bini kita menyusui jadi abah susu kita, bisa. Atau bi ipar kita dengan Habib, ada bisi ading binian kawinakan dengan Habib jadi bi ipar kita, udang sanak. Tapi nang hebat bi binian, kawin dengan Habib, anak Habibnya. Nah, bi binian kawin dengan Habib, lo anak Habibnya, hebat lagi bi binian kan. Kalau kita bisa jadi abah susu aja, bisa kita rahatan bini kita menyusui kah kita susui Habib atau Syarifah di 3 kali apa 5 kali kan, 5 kali kanyang, bila 5 kali kanyang jadi anak kita, anak susunya. 5 kali menganyangi, maksudnya kanyang itu inya melapas seorang ke susu, susui inya ampih seorang melapas berarti kanyangnya, kita bulikakan pulang melapas pulangnya kanyang berarti sampai 5 kali jadi anak susu kita anaknya. Nah, bisa. Kalau kada jadi murid Habib, nah murid Habib luar biasa juga, hubungan juga kena dicari juga oleh Habib kena, supaya termasuk dalam nasab-nasab nang mulia juga. Adapun istri kita ajnabiyah, kenapa jadi batal istri kita, padahal dia mahram kita. Falam suhana qidun lil wudu alal mu'tamad, menurut mu'tamad mazhab Syafi'i batal bini kita. Karena memang ajnabiyah, jadi ajnabi dari segi pembatal wudu. Tapi kalau dari segi berhubungan dan lainnya, mahram kita, istri kita itu. Dari segi pembatal wudu, ajnabi, orang lain. Nah, orang lain dari segi itu. Itu batas usia yang membatalkan wudu tadi. Kemudian ayakuna yang kelima, ayakuna bighairi ha'il, bahwa adalah menyentuhnya tanpa pakai lapik. Kalau kita sekecil apapun, kita memakai sarung tangan yang daripada plastik, kan ada sarung tangan yang biasanya di WC supaya jangan terkena baiklin dan lain-lainnya, tangan sarung kita bersih WC. Nah, sarung itu kan membatalkan. Sarung tangan yang setipis apapun asal ha'il dia. Walaupun tipis. Kemudian sedikit lagi lamsul udwil muban al mumpasil idza kana al mumpasil fawqa nisfil jasad fawqa surah khayat yantaqidu bilamsihi inda Ibn Hajar wa inda Ramli yantaqidu idza baqiya ismuh bihasu yutlaqu alaihi ismu unsa aw zakar. Menyentuh anggota tubuh yang terpisah. Nang potong kita melihat bertemu tangan di jalan. Lalu dijapai kayak hukumnya aja lamsul udwil muban. Ini apabila yang terputus itu di atas jasad, di atas pusat ke atas seperti tangan. Lalu kalau nyata tamu tangan di jalan, batalkah wudunya kadakah dia menjapai ini? Nah, menurut Imam Ramli jikalau masih ada namanya ini tangan lakian, tangan binian, batal kalau masih diketahui. Menjapai mangkat tangan. Ini tangan binian, tangan binian dia batal. Siapa yang angkat? Ini tangan lakian. Kalau masih diketahui, batal. Tapi kalau yang kada tahu, lakian ke binian kayak gini. Nah, kada tahu, kada batal. Iza akhbarahu ahadun binaqdi wudu'ihi fayantaqidu inda kana ma'suman inda Ramli wa fi Nabi Adil. Demikian juga, jikalau nang mamadahi tadi orang adil, ikam tegatuk si binian itu tadi ikam waktu bersusurong nang memadahi orang adil batal. Nah, tapi bila nang memadahi tadi nang bukan adil, orang fasik, orang pendusta, nang memadahi kada batal. Nah, mungkin sampai di situ dulu kita. Nanti kita sambung lagi pada bagian kedua tentang pembatal-pembatal wudu. Tentang pembatal-pembatal wudu. Nah, Allah Ta'ala alam.